Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta masyarakat terus mengawal jalannya pansus haji ini agar dijauhkan dari intervensi banyak pihak. Hasil pansus haji akan disampaikan pada sidang paripurna Kamis 26 September 2024. Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten. Gus, ini sampai akhir nih Menak tuh nggak hadir di undangan pansus. Nah, ini ada atensi sendiri nggak sih dari pimpinan DPR? Ya tentu, saya sebagai korbitnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terkeserah pansus oleh pansus menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa, saya terserah. Masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak lunak dan anggota pansus harus menghormati nama baik kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.